Pembunuhan pegawai honorer di Ciampelas, Kabupaten Bandung Barat yang dilakukan oleh tukang kebun mengejutkan warga sekitar. Tersangka Ijal yang juga masih bertetangga dengan korban dikenal warga sebagai sosok yang baik dan ramah. Aksi kejinya membunuh korban Didi Hartanto tak disangka oleh warga. Warga bernama Sugimin menerangkan pelaku selama ini bekerja untuk bersih-bersih halaman dan rumah warga setempat. Sementara itu warga lain, Parno mengungkapkan, sebelum peristiwa pembunuhan, ia dan penghuni kompleks lainnya sempat melihat pelaku dan korban bertemu. Namun saat korban menghilang, warga merasa heran karena pelaku juga turut menghilang. Menghilangnya korban pun sempat membuat pihak keluarga dan rekan kerja mencari keberadaannya. Untuk diketahui, korban terakhir masuk kantor sebelum 15 Maret lalu. Pelaku Ijal kemudian ditangkap polisi di wilayah Cianjur pada Senin 15 April. Untuk tersangka sendiri pekerjaannya freelance ya, jadi pekerja serabutan yang tiap hari membersihkan lingkungan sini juga digunakan oleh korban untuk membersihkan rumah. Pasalnya 338 atau 340? Iya, sementara 338 untuk 340. Sudah berapa lama sih pelaku yang bekerja di rumah korban? Pelaku sudah lama di sini, pelaku sudah lama di sini. Dia tidak hanya bekerja di rumah korban, tapi juga di lingkungan sekitar rumah korban. Jadi sudah saling kenal sebenarnya? Sudah ya, saling kenal ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.